kehidupan seorang nelayan. Bernama Wan Kepis, mengutik-ngutik ikan. Kesukaran mencari hasil, bermain dengan lumpur-lumpur. Tak bawa tangga, senang nak naik. Okay. Assalamualaikum sahabat-sahabat, geng-geng, rodong-rodong. Salam sejahtera. Jumpa lagi petang ni dengan aku, Pian Fishing Channel. Di channel aku, Pian Fishing Channel. Okey, petang ni aku nak, kalau ikut aku nak tayang tajur, geng. Tapi air besar semalam. Air baru nak menyongsong surut. Jadi aku nak tayang tajur tu ada 20 mata je. Mata tajur dekat aku. Yang lain semua tenggelam. Air dalam semeter lebih ke ni, dalam dia. Okey, hari ni tahan jaring lah, geng. Tahan jaring. Tajuk aku tahan jugalah dalam 20 mata tu kalau sempat. Aku tunggu Wan ni, geng. Tunggu Wan dalam pukul 5 lebih dia sampai. Aku pasang dulu lah tajuk sikit-sikit kalau jaring ke. Kang dah jumpa Wan kan, aku rekod lah. Aku turun nak ambil barang ikut sini. Aku bawa tangga ni. Sini senang sikit nak naik. Masuk bot situ. Okey, geng. Terima kasih korang yang support. Aku cuba jugalah menghibur korang. Tengok ada rezeki sambil mencari rezeki. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Okey, aku nak setting barang dulu. Oh, ada barang banyak. Tunggu Wan pula kan. Okey. Jumpa nanti, geng. Assalamualaikum. Okey, geng. Aku pasang sampai sini ya. Kalau hulu balang di rimba itu dia lepas kat situ. Ni batang ni dia tak lepas. Ini kalau aku nak ikut ujung sana lepas, malaslah. Takut esok surut. Aku nak letak tajuk kat sini, geng. Tapi tak ada kawasan lagi. Kayu aku tak elok dah patah. Kalau tak boleh letak satu ni, live aku tajuk kat situ. Ada dalam 20 lebih mata. Ni pun dah dekat pukul 5, geng. Dekat pukul 5 dah. Aku nak turun, tunggu Wan lah. Okey, jom kita turun, geng. Tu, geng, tajuk live. Tak tahulah, takut lepas tak darat. Itu nombor 2 live sana. Ni saya punya. Benda lah. Sampai dah. Sengkelek awak pun. Budak Wan Kepis. Aduh. Hei, menung menunggu. Siap satu tas jaring. Jom lah, pergi pasang jaring belah bawah. Ambil lagi, start lain je. Dah. Gaya nak bawa eh. Nak bawa. Nak bawa bot. Pergi ke belakang. Pergi. Okay, geng. Kami banyak pasang jaring 2 inci. Dengan 3 inci je. 3 inci setengah tak berubah pun lagi. Ni dah nak ke bawah. Ada satu jaring lagi letak ke bawah kan. Kami naik eh. Nak gelap lah, geng. Okey, geng, dah gelap, geng. Kita naik lah. Kita naik. Tengok tajuk aku pasang tadi. Hari pun gelap macam nak hujan tu. Lencer ni kan rasa ni. Okey, geng, kita tengok tajuk dah ni ke atas yang aku pasang ni. Macam ada ikan. Alhamdulillah. Ada, wey. Alhamdulillah, wey. Pasang. Pasang huduh-huduh orang kata. Ada juga. Alhamdulillah. Oh, yang ni ada, geng. Ni ada, geng. Sorang kecil. Boleh tahan. Alhamdulillah. Ada rezeki kita lagi, Wan. Boleh dah seko seorang. Kena atas mata. Alhamdulillah. Mantap. Masih. Okay, geng. Ada, geng. Ada, ada. Kalau ada, kalau dapat, rezeki yang ketiga. Baik, eh? Okey, okey. Oh, boleh tahan lah. Remaja. Sedang manis. Alhamdulillah. Gak seko je murah be. Murah be. Tadi 4 ekor lagi dah. Okey. Okey, geng. Jaring depan aku pasang tadi. Balik, wei. Kena batang ulu lah, seko. Ada batang ulu naik, geng. Lama dah tak tengok ikan batang ulu. Ikan batang ulu. Ada rezeki. Saya ada. Ada sungguh. Bapak. Perah. Perah, weh, Allah. Sampah. Sampah buat kita. Perah, seko. Kasar. Perah, goreng, weh.
Dapat. Ngewe-we ni penangkap burung. Hasil. Okey geng, hasil petang ni tajuk tak banyak pasang ni. Baru ada 2-3 ekor. Saya sedang 2 ekor. Saya rempit seko. Ni ikan batang ulu. Ada jaring depan bot. Ikan batang ulu. Yang ni kita buat goreng eh. Seko ni. Apa kah? Okey, kami nak rehat-rehat dulu. Nak mandi-mandi. Solat patu. Tengoklah kita turun ke tak lagi ni malam ni. Tengok tajuk. Kalau rajin turun, kalau tak rajin esoklah. Okey. Ah, kita baru masak nasi, geng. Kita baru masak nasi, kita nak goreng ikan. Ikan terperah. Wah, paling. Okey, kita goreng ikan dulu, geng. Ini macam ikan perasaan eh. Kau bawa. Bawa ada. Nak masak dah. Sikit lagi, lagi garing sikit lagi. Ah, siap dah ikan goreng kita. Apa minyak-minyak tu sikit. Kuah. Buat kuah. Minyak kuah sedap. Minyak lah. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi banyak lah. Okay, geng. Ya lah. Nasi masak dah. Ikan kita goreng dah. Murah mahir ni. Murah mahir. Oh, murah mahir. Dia minum special kata dia. Special ni. Patah itu. Nak mana? Kepala ekor? Kepala ke ekor? Yang ada ekor je. Nak ni? Ikut lah. Mana-mana. Tak kisah. Main-main tak kisah? Kita ada menu spesial. Ada telur. Ada telur. Telur, nampak. Yang kerai pais. Berasah. Boleh, awak nampak awak suka makan kepala. Banyak ni nasi dia. Ni nak ni? Mampu lah sikit. Ini gitu. Tak nak bagi kita. Nelai Leo dah ni. Bawa ikan otopoyok ni. Nama tak ada kerai wey. Rasa kerai wan payoh. Cuk dah peti kat lipat. Ambil wey. Juicy. Dedeh hai Leo. Kuah sikit. Bunyi macam apa? Mukbang. Apa? Makan kepala kambing. Jelai Leo gitu. Wah, baca doa wei. Alhamdulillah syaitan lagi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi barakatina wa fil azamana. Alhamdulillah rabbil alamin. Kepala tu ke geng-geng minat-minat dilipih. Ikan hidup-hidup siang. Oi, tungkit. Telur ke? Tengok ikan kerai kan. Orang telur. Orang kata tak manis. Simpan lah berapa lama pun. Mana. Makan dulu kan. Makan dulu. Ikan biarlah kat sungai dah. Lemak berkrim. Itulah. Okay geng. Habis. Tinggal tulang ni ha. Ni. Settle. Manis weh. Manis. Menido.
Padu. Padu, padu. Okey. Kami tak girah tengok laju orang rasanya. Sebab tebing berlemah sangat. Kalau turun kotor sangat. Kalau kami turun, kalau tebing kering kami turun lagi ni. Ini nak naik ke nak mandi lagi. Tak apalah. 10 malam dah ni. Lepak-lepak kawan kan, tidur. Buat-buat air kopi. Esok pagi lah kita tengok hasil jaring dengan tajur. Bangar. Buat air kopi. Bangar. Assalamualaikum. Selamat pagi. Salam sejahtera kawan-kawan. Geng-geng rodong-rodong. Okey, pagi ni kita nak pergi tengok tajur. Aku pasang awan semalam tak banyak kot. 30 lebih je. Jaring pendek-pendek. Jaring kecil-kecil je pasang semalam. Jaring belah bawah kan. Ni dah 6.5 dah. Tajur belah atas. Pasir seberang ni pun dah timbul dah. Malam timbul sikit. Malam tadi kami tak ulang sebab tebing licin sangat. Malas kotor. Malas berlemah orang kata. Kita tengok hasil tajur dulu kat belah atas. Awal. Semoga ada rezeki. Jom eh. Jom tengok tu. Tengok hasil. Okay geng, kita buka jaring ni dulu geng. Awal buat banyak awal. Oh, ada hasil kat awal. Ada hasil. Oh tu. Gulung lah. Dua-dua gitu. Wah ikut darat je. Wah. Oh tu, seko. Ada barai lah pula. Patutlah jaring ni ke tepi. Ada barai. Hidup pula tu. Buka ikan tu dulu. Oh, ada barai weh. Buka ikan. Kepala dia lepas dah. Badan tu lepas. Hah? Tarik je lah ikut. Badan ni tengok pada ke depan. Oh, badan dia memang tak lepas weh. Badan dia gemuk. Besar juga. Hari tu lah. Hari tu ke. Eh, kecil. Ni besar lagi. Hari tu kecil je. Dia rembat ikan ke? Ya. Oh, ikan. Ikan kawan besar. Mana seko lagi tu ikan? Mana ikan seko lagi? Tak lepas badan. Ah, kacau-kacau ni. Ah, ada pergi kawak. Ambil ikan seko lagi tu dulu. Macam mana kita nak buat dengan dia ni? Kita tak boleh nak tunjuk video lah kan kalau gini gayanya. Oh, dia tengah garang kan. Dia tengah garang tu. Gua ambil ikan tu dulu. Oh, berkepeh-kepeh sampai sana. Kita ambil ikan dulu lagi. Oh, dia nak patuk kan. Dok, tak pergi kawak lah. Gua takut nak buka. Ui, besar-besar ikan kawan naik. Kawan-kawan. Bapak kawan ada. Oi, dua. Oh, ikan kawan ni tarik kepala je. Oh, ikan kawan banyak naik ni. Kasar-kasar. Tarik. Tak ada upah tak apa lah. Malam tadi tak ada upah. Ingat tak ada upah tu lah. Kawan lagi. Tengok angkat atas sikit. Okey, habis lah geng. Kita nak settlekan ular tu pula. Biar dulu. Gemuk geng. Ujur kan berjaya melepas. Oh, cepat lempelah melepas. Ikan kawan seko dia telan dah. Lepas ke atas ni. Kawan lepas dah. Kenyang dia. Cepat kan dia muntahkan ikan tu. Bazir. Okey, boleh kita gulung jaring kita geng. Mampeh orang kata. Okey geng, sibuk mencuci jaring tadi dengan ular tadi. Seberang sana kena. Kat air laju. Buat. Jom kita pergi tengok. Orang tengah sibuk tu. Hujung sana kena geng. Hujung sana kena. Kat air laju. Air dah seperti sedia kala. Haa ni. Pokok goyang-goyang ni.
Oi oi, dia pentak. Dia pentak tu bahaya tu. Pahala. Boleh lah. Boleh lah. Dah pokok eh. Sedang buah. Alhamdulillah. Ni tajur. Okey, rezeki pertama tajur. Baru timbul tajur-tajur. Tajur-tajur aku baru nampak timbul. Okey geng, jangan ni goyang geng. Oh, kuat geng. Padu mempadu mantap. Mempadu mantap di bawah pokok. Oh, besar. Besar eh. Kuning nampak. Kuning nampak. Menggundeh. Alhamdulillah. Kasar. Ada saiz. Alih tajuk ni semalam. Leng weh. Tu buka lah tajuk. Nampak ada tajuk lama ni bawah ni ha. Dia belik lah tajuk ni. Dia belik tajuk yang asas sini. Ada juga rezeki kasar. Weh. Anda. Oh, ada usaha. Adalah. Tak hoyo-hoyo orang kata. Alhamdulillah. Oh, geng. Yang ni dekat baru dia merenjuk, geng. Dekat baru dia merenjuk. Oi. Asal eh? Dekat baru dia berenjut. Tengah pokok eh. Nampak macam tak ada tadi. Wen duduk depan tak nampak. Gitulah ceritanya sokmo. Alhamdulillah, geng ketiga. Ada raya. Ada. Baru raya wei. Bau. Bebai. Lepas. Jaga pokok duri. Allah. Kelang kabut sikit geng. Boleh tahan kasar. Ui. Kasar wei. Rugi wei tak boleh malam tadi. Oh Allah, ikan galak. Demo tidur je. Alhamdulillah. Mantap lah. Okay, naik lagi geng. Banyak semua umpan dah di awang-awang geng. Air surut dah. Patah geng. Patah dah tak menyaut. Tak menyaut dah. Patah tajuk. Ada. Kayu. Kayu ke ikan? Susu. Dekat tu, dia bawa dekat. Ada gulung. Dapat rasa berambut. Rambut dapat. Takut ikan. Dan tadi Wen tak nak ulang. Kasar belakang ni main. Ini tarik dah biar awak kot. Kalau ikan, oh tu biar awak. Biar awak oi. Kita tarik dia ke tebing. Tu nampak. Berkicau sekali. Aduh, kena cukai geng.
Buai lah, tak nak tengok. Besar ni. Dia tarik je, kita tarik. Dua dah. Cukai. Okey geng, tinggal dua mata lagi. Hujung sana. Macam tak ada harapan dah ni, kita tengok kejap lagi. Kita buka mata dulu. Patah. Wan tengah buka tajuk nombor 2 lah. Yang hujung sekali tu patah. Tak ada dah. Patah juga wan. Ada lagi? Ah, saya ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Wan cakap ke depan sikit, wan. Tolak sikit tepi. Pegang pokok. Alamak, 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 alamak. Alamak, terlajuk. Oh, ada lagi. Oh, kasar, ada. 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 Ada, ada. Ui. Kasar. Alhamdulillah. Tajullah ada, geng. Aduh. Ingat ke yang ni pun tak dapat juga. Satu kena cukai, satu patah hilang. Mata besar ni, mata decoy besar. Ada dia. Oh. Tiga kena. Nak lepas macam mana patah pun. Memang tak boleh lepas lah. Kecuali Gorgon mengambilnya. Gorgon kawasan. Macam mana nak buka ni? Buka mulut. Ngongok, ngongok. Ngongok. Oh, hancur mulut dia, geng. Tiga sekali kena. Boleh nak buka. Sikit lah dulu, bahaya ni. Tengok. Alhamdulillah, setengah kilo. Rezeki mata tajul lah. Okey, jom kita pergi tengok jaring ke bawah, geng. Mari, Wan. Okey, kita tengok ke bawah lah, geng. Jaring depan. Tu lah pasal eh. Kalau ada peronda tu baik tengok. Ada ikan lalu. Jadi kalau ada peronda ada ikan. Haa tu. Kojok kojok tu. Kain tu. Selalunya kalau ada peronda ni ada ikan. Diri wem, diri. Pedal tu alih. Angkat air bawah. Jari ni senang. Tak ada, tengok sini. Belah sini. Macam ronda belah tu. Ayuh nak kena sebarang ni jari ni. Jari ni kasar sikit. Tak lah. 3 inci ni. Lalu mudah kena ikai. Oh, dah, dah. Angkat, angkat. Oh, bapak tu boy. Bapak tu boy. Teruboy. Oh, pocut. Buka tu. Asal tu boy. Buka tu boy. Seekor je, geng. Haa, tu boy. Boleh lah. Goyang tu. Oi, jaring tu bergoyang weh. Ni. Tengok tu weh. Goyang tali dia. Habis lagi dia kepala. Ya. Yeah. Tak ada bawah ni Gorgon. Habis dah tempurai. Tarik dia. Jom aku tengok tali tu berenjuk ujung. Tengah gigit tu.
Dia tengah gigit jaring kita. Yelah, dia tarik ujung tu. Tu yang dia berenjuk tadi tu. Boleh lah, dua ekor. Seekor hilang kepala. Ya, yeah, dia tengah tarik tu. Tengok kesan. Patut aku nampak ujung tu berenjuk gitu. Dua ekor geng, terperas. Seekor lagi kat awal. Hilang kepala. Hilang kepala. Tengah gundel. Nah, tu kena cabut. Boleh tu, tarik. Boleh lagi lah. Hilang kepala je. Ok, jom kita gulung. Gulung terus, wei. Ok geng, ni jaring paling bawah. Ni genci semalam kita sambung-sambung. Ok eh. Tarik, belakang. Jok pun. Ni genci pun macam nak kumpau je ni. Uish. Terperah. Tarik kepala. Lepas tarik kepala. Perut tu buncit sangat tu. Mengandung telur tu. Marah sangat tu telur tu. Keluar telur. Tu dia. Cempras. Cempras one kepis. Tengok lagi. Mana? Kasar. Tarik. Telur juga. Bertelur juga geng. Impress. Tak apalah seko. Alih. Okey geng, kita sampai kat jaring kita. Jaring 2 inci suku. Buatlah gorong-gorong macam. Tu kat tangan awak angkat tu mata tajur tu kat atas. Kena jaring dah. Mata tiga pula tu. Satu lah. Nak angkat ikan ni dulu ni. Kita boleh buka ikan dulu eh. Ikan lampang. Baik. Ada lagi. Lampang. Ada ikan. Ikan cak. Ya, nak lepas. Cakap lapar. Tak cari. Goreng lah. Tak sedap gitu. Goreng sedap tu. Ajak sepupu kuriam, makan. Goreng, goreng. Saya jala lagi. Saya jala. Ni saya kau lagi. Ni saya sedap sikit. Tengok. Wan selalu dia tak nak pasang jaring kecil-kecil ni. Dia belagak. Dia nak ikan besar-besar je. Dia dekat ni. Besar. Wan. Okay. Tu yang aku cakap bergegar tadi. Tadi tak bergegar kan. Takut kita lalu ni. Ambil ni. Tengok. Ini yang bakal kena kecam ni. Nak ambil yang besar. Dia nak ambil yang besar je. Ikan. Ni mana boleh cabut kepala. Ini. Kena buka dulu kat kepala dia ni Wan. Biar kau ajar awak. Macam ni buka dulu kat kepala dia. Patuh dia punya sengat ni. Lepas tu pun nampak dia kat mana buntut dia. Tengok ni. Mengkuluk Wan ni. Baru dapat badan dia. Okay. Tarik dah apa tarik? Tarik je lah. Seko lagi. Tak sedap gini. Kat tangan aku je. Kejap. Ikan tak buka. Tak apa tu. Yang ini dia lembut. Okay, payah selepas.
Payah pula kok ni. Banyak lapis masuk. Apa ke? Lekat ni. Lekat pau. Lampang kasar. Patut dia kejar sangatnya. Baru ni. Tak? Terlalu tadi. Dia terkejut dengan bot. Okay. Gulung-gulung jaring tu. Pegang bawah. Pegang. Pegang atas sama. Pegang gitu. Gitu. Okay. Ini tu. Ini tu. Jatuh kepala ikan tu. Tiga sekawan. Tiga ekor eh. Jangan kata jaring 2 inci tak kena. 2 inci pun kena. Bapak. Aku cakap korban lagi ke? Ini saya 3 inci setengah ni. Tak tengok tu. Ini baru juga ni. Rasa kita lalu tadi ni. Ni apa ni? Kawai? Kan kawai. Okey, kanlah kawai. Jom, kita buka jaring ni dulu. Alhamdulillah. Jaring 3 inci ni. Ada ke tak ada? Ada denyut kawai? Kena tajur gaya ni. Kena tajur tu kawai. Dia denyut halus, kawai cakap. Enggak kawai. Oh, temperah di pucuk. Awak buka itu, kau buka je ni. Kau ada juga seko ni. Cempras. Mengena jaring lama. Oi, cucuk. Hai, itu halus sangat tu. Hei. Tak kena. Ikan. Seko lagi. Lampir. Mata tajuh. Mata tiga pula. Ni mata tiga. Tak sedap gini. Patut dia buka ikan ni. Dia bagi kita juga. Cuk. Tiga ekor ni gaya ni. Tak ada lagi. Kita buka dulu jaring ni. Okey, tengok jaring 3 inci ni. Di lubuk ni. Ada temperah ke? Ubi lepat ke? Bapak. Bapak dah belah sini, geng. Besar dah kalau belah sini. Dan tempat lain, anak je ni. Besar dah ni. Terus punya tekan ni. Tak ada dia bagi. Mantap. Adalah. Dekat-dekat setengah kilo. Ikan gini kan, kalau gini. Kau buka kepala dia dulu. Buka lagi. Buka sampai nampak kat mana badan ni. Gitu kan. Kita nak cakap demo. Gitu kan. Kita nak royak. Ada ikan. Tak gini kita royak dia. Habis seko je. Dia bagi port line. Port line. Okey geng, Wan scammer kita geng. Tengok dia nak suruh aku angkat juga. 2 ekor ikan. Dia kata tak ada ikan. Terubuk. Dengan temperah perut besar. Kata tak ada ikan. Sambung sikit geng. Ada. Wan tipu kita. Ini pun ada telur. Bawa kena benda ni ha, gini. Ni bawa kena benda. Dia yang angkat tadi.
Wah, ni memang nak kena. Dia saja je dia nampak ikan ni tadi, tapi dia ni. Dia kata biarlah. Tipi yang buka dia kata. Tanda ke apa? Pak Lan ni dulu. Pak moyok. Ha, gulung, bau betul gulung. Okey geng, jari dua inci suku pendek ni. Orang cakap ada gorgon dah tadi. Menarik-narik. Tu goyang-goyang itu. Hai, hai, hai. Pegang-pegang. Dah keluarkan kepalanya. Ya. Oh, tolak. Gorgon ambil benda tak ada ikan apa. Oh, ada. Nampak. Dua jaring kita kumpau. Itu kayu cocok tangan jaring kita. Kita selalu lentang kat sini. Tak sedap gini dia tinggal kita. Ha, tu seekor lagi. Oh, tiga ekor. Oh, alhamdulillah. Kelek luan buka ikan tu. Nak gimana? Tengok geng, macam manalah aku tak marah dia. Menyusur dulu. Dia nak menyusur, gimana buka ikan dulu. Oh, oi, laju. Oh, ni. Kita ada lesen lah ke apa? Lesen ikan terperah. Kena lampang benda. Jatuh lah. Lampang. Lampang ke piak. Dia laju datang. Banyak ikan. Tak banyak. Buat ni. Buat marah. Cuk, dia tak gundel lagi. Habis dah, wey. Hujung daun, hujung tu rumput tak ada. Ha? Tengok ikan dia. Tak lepas, tak buntut. Haa, oh, pekat balik. Ok dah. Ada lagi hujung? Tak ada dah? Habis geng. Empat ekor. Empat ekor. Tempat selalu aku lentang jaring ni. Geng-geng, sampai kat jaring 3 inci geng. 3 inci. Sauk lah weh, dah terlebih. Aduh, aduh, aduh. Eh, kayu tu tak tahu. Macam ada tadi. Rasa macam ada. Jari je pakai tepi. Kayu. Ha. Cakap dah. Bapak lampau. Lampau. Ha. Ha. Kepala je. Ha. Bapak lampau tapi dah lepas telur. Perut kurus. Ya, dapat dah seekor seorang lampau besar, geng. Tadi seekor je. Kena jaring kecil ni. Ha. Dia lagi. Dari atas lampau ni dia tersauk. Tersauk dari atas. Okey, kita buka dulu jaring ni. Kalau ada nanti kita up, okay. Ada seekor lagi orang cakap ujung sana ni. Ke kita halong ngebut ni. Dia dari dalam ni ni, dia dari dalam dia nak keluar. Lama dah? Bukan. Dia dari dalam ni, sup, nak tua. Kena lah dia lah, jangan 3 inci. Kena? Kena. Mantap. Kasur, kasur, kasur. Kasur, geng. Dah seekor, geng. Mantap. Jangan pendek 3 ekor. Betul dah lekat. Ha. Okey geng. Kita sampai dah ke pukat last kita depan pengkalan. Malam dia bagi 2 ekor. Terperah. Perut besar. Dengan apa weh? Cabat ulu. Tu peda peda peda. Ha ih, ha illallah. Ha. Kat ujung tu. Macam okey je depan tu. Bersih. Ha, okey. Cakap dah, bersih je. Rubuk. Rubuk ke apa?
Tu bubuk. Tu bubuk merah. Nok. Eh, nok lah. Ah, orang ni tanya nok ke tak nok. Orang benda pergi sungainya tak nok. Ha. Ha, patut bersih je. Tak ada dah. Turun ke bawah tengok pula. Pasir sikit ke tisuk. Cerita kelabu dah. Siut punya wan. Water kat water. Temperas seko. Jari kepala. Jari macam sering sangat. Padahal tempat lawa dah. Nak jari besar kat sini. Tak lekat nak sampah. Semperah seko lagi. Meroncos. Memutar lah kita ni. Baik. Ini ikan. Tu ikan bawang kita semalam. Dalam tu. Kiyo. Kiyo. Lebih kurang yang goreng semalam. So yang goreng lagi semalam. Yang goreng ada telur. Telur aja. Tu seko lagi. Tu seko lagi. Terubuk lagi. Terubuk ke? Itu bukan. Bukan. Itu kemperah. Kemperah. Dia tengok video dia tahulah siapa sebut kemperah. Loh, semua dah habis telur dah. Perut kecil dah. Ni pun perut kecil. Telur dah habis. Kemperah seko lagi kat wan. Ada. Ingat tak ada. Ini macam susah lagi. Baru siap. Ikan terakhir. Ada lagi ke? Ada dah. Ada lagi. Ada lagi. Ingat ke tak ada? Meninggal dah. Perut boyut. Buka kepala dia. Buka kepala dia tu. Meninggal dah. Terubuk. Malam tadi ni. Sedang wan di lena. Tidur. Banyak jugalah ikan sisik. Alhamdulillah. Ni baru ikan terakhir. Ni baru ada telur orang kata. Okay. Jom kita buka. Kita jumpa nanti. Inilah punca yang kami tak turun malam tadi, geng. Kalau turun memang berlemah. Tengok. Ni pun bawa tangga dia nak naik ke tebing. Sana pun teruk juga. Tempat turun biasa tu. Tu yang tak turun malam tadi. Kalau turun banyak bau malam tadi. Sebab dia galak makan. Tak apalah. Kita cuba hari lain pulak. Okey, geng. Dah sampai dah kat rumah. Timbang ikan tu. 10 kilo. Alhamdulillah. Jom kita curah dulu. So, okay, seorang ni. Buan dah masuk kerja dah. Alhamdulillah. Bau kita ada satu, dua, tiga, empat, lima, 6 7. Masih ada seko lagi. 8 ekor bau. Lain semua ikan sisik. Rampam. Rampam kasur. Tengah lain. Tengah ada ni. Setengah kilo dia. 434 gram. Nampak. Lalu terperah. Teruboy. Alhamdulillah. Yang paling besar ni. Apa ni? Kilo 2 kan.
kilo 2. Ni 700. Okey. Mungkin bawang ni ada tiga ekor ni bagi kat wife. Besar sikit. Ada orang tempoh tadi. Ni bagi kat wife dengan ikan sisik. Yang ni aku jual lagi. Ni aku nak kira-kira tu. Berapa? Yang ni RM42. Kilo 200. RM22 tu. Ini semua kecil. Kilo setengah 75 tambah 75. Ini ikan ni aku jual kan. Ni 5 ekor. Okey, ni ada bagi 2 dengan wei ni. Ni ikan yang kasar-kasar sikit. Ikan tu boy. Mana ni nak jual seekor ni? Tak nak kepala bubuk dah. Okey geng, ini bahagian wei. 3 kilo lebih. Ini jual. Adalah gaji sikit. Yang ni aku ambil buat kasam. Nanti aku nak pergi jual ni. Nak pergi hantar. Dia telefon aku belum sampai rumah dia telefon tadi. Okey geng, aku bersiap dah. Yang ikan dengan lain dengan lampa, ni ikan sisi. Ni ikan wei ni. Ikan wei bawang 3 ekor. Ikan sisik ni ikan jual. Yang ni aku tak buat video lah. Aku pergi hantar jual ni. Okay. Sampai sini je kan. Perkongsian untuk kali ni. Harap korang terhibur lah. Kalau ada terkurang aku minta maaf lah. WM dah masuk kerja lah. Dia kerja pagi ni. Jadi dia tak ada lah dalam. Dalam closing ni. Okay. Jumpa lagi di lain masa dan lain konten. Jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Jumpa lagi geng. Assalamualaikum.